tambahan yang dari kelompok 6 dirinya kami sendiri kami ingin membuat video mengenai taktik kepemimpinannya yang bertemakan koin. Perkenalkan nama saya Faldo yang pertama. Saya Rinara Suwari Radisti. Saya Ardia Kirasa Syahal Muti. Saya Marcia Lantakandiri. Saya Desi Rahayu. Baiklah, tanpa lama-lama lagi, marilah kita menuju ke video ini. Apa itu sistem koloid? Koloid adalah zat yang berpencar dalam zat pelarut dan butirannya lebih besar dari molekul, serta tidak dapat dilihat dengan mata kecuali lewat mikroskop. Koloid dalam pembuatan es krim. Dalam pembuatan es krim, terjadi dua proses koloid, yaitu 1. Emulsi cair. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. 2. Buih cair. Buih cair adalah di mana suatu gas terdispersi dalam zat cair. Jadi kesimpulannya adalah es krim termasuk jenis koloid, emulsi cair, dan buih cair karena pada pembuatan es krim digunakan gelatin, koloid pelindung, untuk mencegah pembentukan kristal besar es atau gula terlarut. Emulsi cair adalah di mana suatu zat cair terdispersi dalam zat cair. Hal ini dibuktikan yaitu pencampuran lemak dengan air. I feel you creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo.